Semuanya, welcome back to my YouTube video. So, di video kali ini kita akan bermain lagi Amnesia Rebirth. Nah, di video-video sebelumnya kalian udah lihat kan aku sering banget nyasar dan kayaknya beneran ketularan amnesia karena game ini. Tapi gak apa-apa, kita akan coba lagi untuk Amnesia Rebirth selanjutnya. Jadi langsung kita mulai gamenya. Nah, di sini selalu ada opening tentang gimana dia dulunya itu dia itu si siapa ya aku lupa. Tashi Trianon. Tashi ini punya seorang anak dan dia lagi hamil dan suaminya itu kita kemarin udah nemuin kalau kalian lihat di video sebelumnya dia itu udah meninggal di sebuah cave, sebuah gua yang kita harus masuk mencari suaminya dan akhirnya kita menemui suaminya dan kita harus keluar lagi dari gua itu. Nah, akhirnya di sini dia kita terakhir memainkan game ini, kita masih di luar gedung ini. Kita kemarin kita udah nge-explore tapi nggak apa-apa kita coba cari lagi aja karena takutnya ini game nggak tahu aku nge-save-nya sampai mana. Jadi kita coba cari-cari apa yang kita butuhin. Nah, kita di sini udah ada oil buat lampu, terus udah ada ini juga lentera, ada ini nih jam yang kayak aku bilang waktu itu kayak nembus ke dalam kulitnya. Ada korek juga, ini udah ada 8, sama ada boneka. Nah, ini kita udah nemu-nemuin ingatan-ingatannya si Tashi ini. Jadi sebenarnya dia udah ngelewatin semua kejadian-kejadian ini, cuman dia lupa lagi kayak gitu, pokoknya. Alur ceritanya kita belum nemuin-nemuin banget. Ini tentang Alice. Nah, ini masih banyak yang ngeblur, jadi kita langsung mulai mainin lagi aja ya. Oke. Kita dorong dulu. Oke, ini bisa dibuka nggak ya? Kita di sini karena gamenya itu lumayan lama ya, jadi kita maininnya harus agak cepat. Dan kalau misalkan ada notes-notes yang ada notes-notes yang harus dibaca, kalian baca sendiri aja. Ini ada. Oke. You remember Marrakesh where Mary got into that argument with your dad about the mules? He was so furious, but all he did was stand there and say. Nah, ini kemarin bisa kita dorong ya. Never even raised his voice. Well, I think he's getting close to that with the freeze. Positively sarcastic. Ini apa nih? Oh, oil lagi. Kita buang-buang lagi deh. Oke. Ya udah nggak ada lagi. Yuk, kita langsung cabut kali ya. Ke di sini udah nggak ada apa-apa ya. Sini nggak bisa dibuka. Oke. Bilang, oh iya, kita kan nggak boleh loncat ya. Lupa. Kita lagi hamil. Jadi kita lewat tangga aja. Takutnya nanti meninggal. Kayaknya kemarin terakhir aku meninggal deh. Kita cari yang bisa diambil aja ya di sini ya. Apakah mungkin sebuah surat atau notes-notes lah pokoknya, atau korek atau oil. Nah, itu yang bisa kita ambil. Tapi gak tahu, mungkin ada barang lain yang bisa kita ambil, kita juga gak tahu ya, karena kemarin kan ada lentera kita bisa ambil. Ini bisa kita ambil gak? Kayaknya gak bisa. Oke, langsung cabut aja ya. Ini bisa kita pak, gak bisa dikunci.
sebenarnya mainin game ini agak pusing ya, karena kayak banyak banget yang harus kanan kiri gitu. Jadi kalau kalian pusing, kalian bilang, jadi aku bisa FPS-nya mungkin aku turunin kali ya, biar kalian nggak pusing. Kita udah kesini nih, ada jejak kaki kita nih kan kemarin. Gak apa-apa, udah cukup kali ya nge-explore-nya, langsung kita ke dalam. Apa ini? Tuh, bisa diambil? Makanya nggak bisa ternyata. Oke, kita bisa masuk ke dalam nggak ya? Bisa. Oh tidak. Iya, ada orang meninggal. Maafkan aku. Ada kunci. Kunci apa ya itu ya? Kunci ini apa? Itu apa sih? Oh, kaget. Bisa kita ambil? Oh, gak bisa. Coba kita lihat. Ada kunci. No bullet. Oke. Maksudnya apa ya? Dia goyang. Pelurunya kita nggak bisa pakai. Ini kayaknya bisa dipakai deh. Oke lah kalau begitu. Ini bisa, ini apa ini? Oke, kayaknya nggak bisa diambil. Tapi coba kali ya kita explore lagi sekali lagi, mungkin ada sesuatu yang harus kita ambil di daerah sini. Kita pelan-pelan aja kali ya. Tadi kan kita udah dari situ ke sini juga udah, semoga nggak ada yang lupa. Kita udah ke sini, kita coba ke sini dulu ya. Ini makam gak sih? Yes, ini makam. Siapa yang meninggal di sini? Legio Ernest. Ernest kayaknya aku tahu deh. Enggak ya? Agak pusing ya kalau mainin game ini sebenarnya, karena game ini tuh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Berat banget. Oke. Nggak ada apa-apa ternyata. Ya, kita jadi nggak bisa lewat, nggak bisa. Sesuatu
Bisa buat minum? Oh, ternyata mukanya begitu. I'm just not thirsty. I should be, I know, but I don't think I can stomach it. Ini apa? Coba. Kok ada suara pintu ya? Kalian denger gak sih? Gitu. Ini apa? Woi. Oke. Tadi kita dari situ. Kita coba ke sini lagi. Tidak ada. Tidak ada juga. Yuk. Apa namanya? Kalajengking. Gak ada sih kayaknya. Kita kan tadi di sini. Oke, kita coba ke atas. Sekali lagi ya. Halo. Ya, tahu-tahu. Bisa kita apain? Gak bisa. Karena aku mainin game ini udah lumayan agak lama ya off-nya, kayak seminggu. Aku tuh orangnya lupa. Jadi kita coba mainin lagi. Sebelum kita ke atas, kita kesini dulu. Gak bisa dibuka. Gak ada apa-apa sepertinya. Mereka tuh kayak suka ngejebak gitu. Jadi kayak tiba-tiba di dalamnya itu ada apa gitu. Jadi kita coba bongkarin semuanya aja. Kemarin udah berantakan, jangan dinyalain. Nah, tidak penting di sini. Masih agak terang. Oh iya, bener udah nggak ada apa-apa. Kalah kalau begitu. Oh, ini yang dibongkar-bongkarin sama aku. Udah, kita coba ya ke atas belum. Kita ke atas lagi ya, abis itu langsung masuk ke situ. Hello, can anyone hear me? Jangan nih yang lain. Jangan. Kamu cari mati nanti kamu mati. Dah yuk, kita masuk yuk. Kita mulai masuk aja yuk. Oke. Sebentar ya, kita masuk ya. Masuk guys. Yeay, kita sudah masuk. Oke. Ada korek kita ambil. Karena masih siang. Ini ada apa ya? Bisa nengok? Enggak bisa. Dan seingat aku, ini tuh kita enggak bisa masuk ke dalamnya. Karena
kunci. Yang ngalang-ngalangin kita. Oh, ada notes, ada. Eh, enggak. Apa ini? Korek. Bisa diambil. Bisa diambil. Hello. Celine. Are you still there? Apakah kita harus menyalakan lilin? Get to you. Keep talking. Please di don't sini. Stop. Biar tetap terang. Apakah harus atau enggak? Itu udah korek soalnya. Oh, damn. Aduh, kenapa ini? Oh iya, lupa. Kita kan. Hop. Ayo. Ini nyalain. Ah, enggak ada. Ayo, ini nyalain. Nyalain. Ya, mati. Aduh. Salah. Kok pencet ini sih? Yes, I know. Tunggu ya, kita nyalain dulu. Mati lagi dong. Oke. Kita nyalain dulu aja deh. Duh, kemana? Ah, tidak. Mati lagi, oh ini. Eh, bukan. Dua. Terus ih, gak ada dong. Ini udah. Duh, udah mulai deg-degan. Udah mulai deg-degan nih aku. Apa ya? Aduh, banyak notes, tapi kita nyalain lampu dulu kali ya. Kayak di sini. Kita nyala 1, 2, 3. Ada lagi. Oke, enggak ada. Kaget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kaget. Aduh. Udah ya? Udah belum sih? Oh ini. Mati lagi dong. Udah ya? Habis nih. Kita ambil yang dulu di sini. Sini ada yang tadi. Just keep talking, doctor. Keep talking. Cuma dua. I'll find a way. Males ya. Baru 19 menit lagi. Emang nih guys. Oke, kita jalan aja ya, jalan santai ya karena ini udah dinyalain semua. Apakah kita perlu ke atas? Nanti aja kita explore di sini dulu. Ini bisa kebuka. Kok bisa ternyata? Aduh, gelap banget. Hah, elah. Kan udah ini apa ya? Real elevator ini kita bisa naik ke atas. Ups,
Oke. Gimana caranya kita naik ya? Nggak tahu lah pokoknya. Aku juga tidak mengerti. Oh, ini ada korek nih. Hop, ambil. Loh, kan lampunya udah nyala. Kok dia masih gitu sih? Oh, ada notes. Ada notes, ada notes. Mama pesen. Oke. Kita nggak bisa nyalain-nyalain ya. Aduh, apa ini? Deg-degan kita. Kita deg-degan nih. Nggak ada apa-apa. Ini bisa dibuka berarti. Bisa. Tidak ada apa-apa juga. Wah, ada korek. Nggak ada apa-apa. Okay. Notes. Please kalian baca sendiri aja ya. Aku pengen ngelarin game ini dengan cepat. Aduh, guys, ini deg-degannya parah. Aduh, suara apa? Suara apa itu? Banyak banget ya notes-nya. Lagi sih lilin biar jadi di situ tadi ada korek. Mana lagi kita yang harus nyalain lilin? Oh, ini apa nih? Aduh, pengen ke atas tapi deg-degan cuy. Aduh, serem banget lagi. Ini satu. Kita nyalain, ini bisa apa gak? Bisa, dua. Oke, gak ada ya. Oke, jadi dua, terus apa itu? Jadi kalian lihat kan ada yang lewat. Ada notes. Hah, ternyata Jean of the Inner Desert. That's Yasmin. She's with the doctor. Jadi kayak ifrit. Just keep trying, Yasmin. Of fire. Please. Okay, jadi ini kayak the cool is the best Jean. Jadi ini tipe-tipe Jean gitu. Okay, guys. Jadi kita ada hubungan dengan Jean. Kalian tahu kan kalau di game Phasmophobia itu Jin itu agak lumayan menyeramkan. Guys, okay guys, kita balik lagi karena tadi kameranya baterainya habis. Jadi kita coba explore di tempat terang dulu kali ya. Sebelum handphonenya belum aku silent. Sebelum kita ke tempat gelap. Nah, udah mulai ada tipe-tipe hantunya ya. Hantu atau alien di sini kita juga nggak tahu.
Ini ada lagi. Oh, ini tadi ya. Gak bisa diapa-apain. Ini bisa dibuka, gak bisa. Terlalu berat, kawan-kawan. Oke, ini ada apa? Gak ada apa-apa. Bisa buka. Oh, ini nyambung ya ternyata. Oke, ini ada pakai kayak ada lilin. Satu, dua di sini. Dua. Ops. Dua. Biar terang. Ada lagi. Ah. Tadi udah. Damn. Ini kamu mengagetkanku. Nah, inget gak tadi kita ngedapetin yang bulat gitu kan? Nah, aku baru inget ini gambar itu adalah barang yang tadi kita dapetin yang di bawah tangga yang aku gak berani naik. Kita coba taruh di sini. Salah. Oh my god, salah lagi. Ih, membuang-buang. Kita coba sini. Oke. Ada apa? Ya. Oh, tapi lumayan. Oh, ada notes. Oke, baca sendiri saja. Oh, the doc. Yeah, he seems okay. Between you and me, kalian bisa pause aja ya, notes-nya ya. Maybe they sent him out here to dry out. Oh. Ntar kita taruh di sini dulu. Kan coba kita putar. Oh, bisa. Nah, tapi perkaranya adalah ini kan kayunya nggak ada nih. Tadi kita nemuin kayu di sini satu dan di situ satu. Oke, kita coba ambil. Bisa diambil? Oh, bisa. Kita ambil kayunya. Oh, itu juga ada. Satu lagi ya, dua. Iya tahu. Apakah lampunya kurang? Wah, ngestak dong. Enggak. Sebenarnya di sini gimana nih, kita coba ke atas ntar ya. Tadi aku ingat ada ada lilin. Duh. Oh, ini kita keluar lagi. Yes, I know. Ada apa nih? Ada korek, tapi kita lupa di mana. Salah, aku lupa di mana. Panik. Tek.
tangga yang itu deh, tangga yang kita ngedapetin apa namanya? Bukan di sini. Kita nyalain dulu kali ya. Kita belum nyalain nih di sini. Kita nyalain dulu kali. Nyalain. Nyalain. Terus. Mati lagi. Enggak ada apa-apa. Ada tempat buat naro lilin. Ini notes yang yang tadi yang jin yang tipe-tipe hantu ya. Tunggu, kalau kita nyesah ya. Ini. Please ya. Aduh, gelap lagi. Kita nyalain lampu deh. Nyalain korek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa-apa, guys? This is stuck solid. Damn it, I've got to reach that radio somehow. Bisa dibuka, tapi... kita ke bawah. Saja. Ini apa ini? Ini nggak bisa diambil ya? Oh, di sini kita nggak dapet ini. Kitchen. I suppose I should be hungry. Oh, dia lapar. Aus. I just feel a bit sick. Okay. I don't think I can handle food. Kita harus keluar sih. Jadi tadi kan ada kolam tuh. Tempat yang di luar itu loh. Ingat kan? Kita kayaknya harus keluar dulu deh. Kita minum dulu ya. Cara kita keluar ini ya. Bukan. Sini. Ini ya, kiri ya. Nah, ya benar, kita keluar. Kita minum dulu ya. Biar enggak haus. Aduh. Ini ngelangin. Wah, apaan tuh? Kaget. Menegangkan sekali di dalam, saudara-saudara. Tegang gak? Aku sih tegang banget sih. Parah. Apakah kalian yang menonton tegang juga? Nah, kita ambil air nih. Di sana. Mata kita kayak masih keriput-keriput gitu ya. Nah, kita ambil air nih di sini. Yuk, kita ambil air dulu. Loh, kok nggak bisa? Caranya gimana? Loh, kita nggak bisa minum di sini. Tadi kayaknya bisa deh harusnya, soalnya tadi pas kita gini dia bilang I'm not thirsty, tapi sekarang kenapa kita nggak bisa minum? Bagaimana ini?
apa yang harus kita lakukan? Wah, suara pintu lagi. Kok mata kita kayak masih ada itu ya? Gimana nih guys? Sudah berapa lama kita mainkannya? Ya itu main game ini baru setengah jam berasa kayak udah di hari. Kacau. Aduh, harus masuk lagi. Demi kalian, kita akan memainkan game ini. Gimana game horror Indonesia ya? Oke, kita masuk lagi deh. Oh, ini ada nggak bisa. Bentar, tempat itu dulu. Oh, ini dia. Ada lagi. Oh, ini di atas. Nah, cakep. Ada lagi. Kan ini. Terus, pas. Yes. Nah, coba dulu ya, kita explore dari sini dulu, dibuka. Oh, nggak bisa. Ini apa ya? Ini dulu deh, dibuka. Tada, ada korek. Ini apa? Notes. Kastranjanya apa? Ini kayaknya kode itu ya, kode apa namanya? Kode buat minta pertolongan. Nggak bisa buka. Nah, kalau di sini ini kode pertolongan juga. Ask report dead. Report dead. Okay, ya report dead sama. Ini apa ya? Ini apa guys? Iya, ini mesin tiknya. Maaf ya. Aduh. Kita nyalain ini tuh. Tuh. Terus mana lagi? Mana lagi yang harus dinyalain? Udah ya? Loh. Ini juga harus dinyalain. Nah kan. Sudah cukup nih. Apa kita harus explore lagi? Kita langsung ke atas aja. Coba deh sekali lagi ya. Jadi kita udah ke atas. Kesini kan balik ya. Tuh bukan? Betul. Balik keluar. Kita kesini. Ini kayak muter gitu loh. Di sini tadi ada, kita harus minum. Gimana caranya kita minum? Oh, ini ada yang tipe-tipe jin itu. Ada sesuatu di dalamnya? Tidak ada.
Hai. Kita masih bisa pakai Petromax sih sebetulnya. Cuman tidak apa-apa lah. Gimana caranya kita mendapatkan makan dan minum? Ya. Jadi tuh efek kalau misalnya di tempat gelap tuh nyeremin banget. Perasaan tadi kita udah buka. Tiba-tiba ketutup lagi ya. Apa belum sebenernya? Udah apa-apa. Udah kan tadi. Nah, ini yang dash and desert kita pakai. Oke. Guys, ternyata mati lampu. Jadi kita matiin sejenak, oke? Kembali lagi saudara-saudara, maaf keputus. Mati lampu tapi tidak apa-apa. Okay. Oh, kita belum pernah ke sini. Lupa. Ini yang terang banget kan, yang tidak perlu. Nah, di sini lupa deh kayaknya ada oil kan. Enggak, bukan, aku bukan nyari. Nah, kan benar kan ada korek. Tuh, lupa tadi tuh di sini tuh ada korek benar. Tegang banget ya. Ini benar-benar tegang sekali. Aduh, rasanya pengen di sini aja deh, terang. Asli, cuy. Mom, damn you. Gak ada apa-apa. Oke lah, kalau begitu kita cabut aja. Kita ke lantai atas tentunya. Di sini kan udah tadi ya. Bisa naikin kayak bisa. Ya. Wait. Aduh, nyangkut ternyata. Nyangkut. Sebentar. Aduh. Agak susah ya. Kita naik ke sini dulu. Hap. Iya. Ayo. Dipepet. Dah. Dipepet lagi. Iya.
sangat rapih saudara-saudara. Naik deh. Nah, kan bisa. Yuk, naik yuk. Could I get into the radio room from above somehow? Wah. Eh, kok dia turun? Lululul. Tunggu. Kalau kita gini. Titit. Ya. Loh, gimana caranya kalau kita naik ke atas nanti? Loh. Itu kepala siapa, cuy? Ih, kabur. Kalian lihat kan tadi? Tadi sumpah. Sumpah. French trooper, I suppose. Trouble with the locals. Could be. Oh. Bite marks too, damn, see? Damn. Hyena, maybe. A damn big one. Didn't finish its meal. Guys, kalian lihat kan tadi? Oh. Oke. Okay. Kita hampir dikejar. Kayaknya sampai di sini dulu deh gameplay Amnesia Rebirth kita kali ini. Aku udah deg-degan banget, parah. Jadi makasih banget yang udah nonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen di bawah kira-kira aku harus mainin gameplay apa lagi. Oke, ini udah deg-degan banget. Aku mau istirahat sebentar. Jadi sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.